Bismillahirrahmanirrahim. Seiring balam coba tabah, balam lalu balam mati, pucuk cinta orang patahkan. Seiring salam dan jo sambah, sambah lalu salam kumpulkan, ampun coba bo pintakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SP Datuk Manjo yang kami hormati Bupati 56 Bapak Safarudin Datuk Bandara Rajo yang kami hormati Ketua Jembatan Adat Alam Minangkabau Sumatera Barat Bapak Dr. Haji Fauzi Bahar FSI Datuk Nang Sati yang kami muliakan Ketua Lembaga Adat Alam Minangkabau 56 yang kami hormati Raja Jumat 250 Bapak Datuk Tenggarun yang kami muliakan Tantang yang kami hormati Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten 50 Kota yang kami hormati Salam jasa kami kepada ini amat Nan gadang masa batu Kayu gadang marah kutu Nan maulik pangkat tunggal Akan jatuhan rata, akan tiada daun rimbun, dan tak bunga jatuh lebih. Jadi mengerti, semua pegang daun menjadi, selalu berani jadi pandai, dan tak menuju amat jadi. Sintai semuanya kundo-kundo, ini pakai rumah dan rata, pandang puluh kurangan kunci, pasak kunci menuju sepung, hiasan dunia jauh akhirat. Kepulauan yang capek kaki ringan tangan, capek kaki indah manado, ringan tangan indah mamaca. Saratu hadirin kasatunyo, kuitin dan indah disabutkan namo, kadang dan indah dihimbaukan dalam. Sampai tapi ilmu, nan barado di bawah kibawah ambo. Setinggi tingginya puji, selalu dalamnya syukur, kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, yang telah mencurahkan taufik dan hidayah-Nya, yang telah menunjukkan rahmat dan rahim-Nya, yang telah memperlihatkan kodrat dan iradah-Nya kita semua sehingga kita dapat hadir di sini melangkahkan kaki mengayunkan tangan ke balai godang Rondang 50 tahun ini untuk acara ini tidak hadir yang berbahagia ini nanti pasang sudahlah datang nanti himbau alam pasahui dan gayu alam pasahui alam dari pelipit di majlis nako nan duduk basan tiang lutui, nan taga basan tiang batu. Mencari timbul si anak baru, hirau sarang burung tampu, salam sambah pemuda kato, salam datang untuk masa dulu. Selamat datang pada acara Pati Amrala, Profesor dari PhD Datuk Junjungan dan Bagadia, dan Dr. Saiful Datuk Junjungan, suku dan lampu jalan pelanggu, Nagari Tujuh Koto Palago, Rona, Luang, 50. Kedatangan Bapak Ibu, kami tunggu dengan dada yang lapar. Kami sambut dengan muka yang jernih. Kami terima dengan hati yang suci. Namun, dalam menyambut kedatangan Bapak Ibu, tentu terdapat salah dengan silih, mungkin kesalah adat dengan adat, atau kesalah letak dengan letak. Yang patut lupa dipatutkan, yang tua lupa diturunkan, yang beradat lupa diadatkan. Mohonlah kami diberi ampun, mohonlah kami diberi maaf, supaya salah tak berkepanjangan, supaya sesat tidak lupa, supaya air tidak menimpa, supaya helak tidak menyala. Kami mohon maaf yang setinggi-tingginya maaf. Dari jauh kami junjung duli, dari dekat kami angkat sembah, menyusun jari 10 ke hadapan bapak-bapak dan ibu-ibu
atas segala kesalahan dan kehalapan. Hadirin sejenak, marilah kita sama-sama membaca asma Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Di sisi ini dalam jangkauan Al-Quran dibaca satu saat ini. Mengawali acara sakral ini, marilah sama-sama kita dengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh Saudara Muhammad Isfati, Sarjana Pendidikan Islam. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Wala inna Waktu Bismillahirrahmanirrahim.
صدق الله العظيم. Hadirin yang mulia, sailo-ilo karajo dimulai dengan doa, diakhiri dengan doa. Kalau berdoa dengan sungguh, sangketo usai, celaku menjawa, hati paneh menjadi tandur, rahmat melimpah, rasa kipun panuh. Maka marilah kita sama-sama mengaminkan doa yang dipandu oleh Haji Asrar Chan, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten 50 Kota. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama kita berdoa kepada Allah. Wa ala kulli niyatin shadiqah al-fasihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك حبك وحب من أحبك ومن العمل ما يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نسألك حبك وحب من أحبك ومن العمل ما يقربنا إلى حبك. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hadirin yang berbahagia, pengulu di Minangkabau, umtamo batu tumbuh di buku, karapia tumbuh di mato, dan batunggu pepana pangat, di mano batang tagole, di situ cindawan tumbuh, di mano tanah tasirah, di situ tapilang main. Hadirin kita ikuti bersama, Pati Ambalau. Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Irwan Prayitno, mantan Gubernur Sumatera Barat. Hadirin, kita ikuti bersama Pati Ambalau Dr. Saiful Datuk Junjungan dan Profesor Karl Nefri, PhD Datuk Junjungan dan Pegadia, Suku Baluampu Jorong Talago, Nagari Tujuh Kuntul Talago, kepada Datuk dan Bapak Partihan kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'da. Yang pertama dan terutama sekali, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana rahmat dan kurnia beliau jualah kita dapat hadir di balai adat da'i untuk panti ambalau. Untuk panti ambalau Profesor Haji Ganepi Nafagolah Datuk Junjung dan Bagadia Datuk Dr. Saipo Datuk Junjungan, salawat dan salam semoga dilimpahkannya pada lingkungan kita, kekasih kita, manusia paling mulia yang pernah ada di dunia, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentu saja beserta keluarganya yang mulia, para sahabatnya yang agung, beserta kita para pengikutnya sampai akhir zaman nanti. Yang sama-sama kita muliakan Ketua LKM Haji Fauzi Bahar Datuk Nantati Ketua LKM Sumatera Barat. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Datuk Raja Suwaro Ketua LKM Timur Pulau Kota. Yang sama kita hormati Raja Rona Datuk Bandar Hitam di 252. Yang sama kita hormati Bapak Bupati 50 Kota Pucuk Undang Datuk Bandaro Rajo. Yang sama kita hormati Ketua Kedaan Kecamatan Tugua. Yang sama-sama kita hormati Datuk Pucuk Nan Marompe di Kenegarian 7 Kota Kelago. Yang sama-sama kita hormati Datuk Profesor Suku di dalam negari 7 Kota. Seterusnya sama kita hormati Bapak Wali Negari 7 Kota Kelago. Yang sama kita hormati Bapak Kepala Jorong Senegari 7 Kota Kelago. Yang sama-sama kita hormati Datuk Andiko Nanggadang Bapak Batua Bapucuk Sabana Bulek Wahurek Sabana Tunggak Alim Ulama Jodohku Jodi Pandai Pagaran Boko Tumpalang Jom Panglimo Jomol Di Pegawai Adat Nan Mudu Arif Budiman Undo Gandung Sama Dalam Dalam Jibon Aku Undo Gandung Ibu Nanti Jati Impapeh Rumah Nang Gadang Amban Pulau Di Bilik Dalam Undo Undung Kemalinah Kepayung Pagi Kata Rumpu Pegang kunci lumbung baperong, acang-acang dalam negeri, kurang elok selenang ini. Menyurik detek pintu, mengarang di tapak tangan, melompek bestumpu, mencocang pelandasan kepada Datuk Majunan Hitam tibunya sembahku. Mana Datuk Majunan Hitam? Saya bawa. Makul sembah diolah Datuk, sondi adikku dalam kampung, Datuk dan Tampuk jatang kainya, tinggi dan sidang jatang. Kutuk di Datuk selesainya, kukuruh di Datuk penyonianya. Ipah kewadah diri Datuk, bak kayu modang menengah foto. Padah merompak pada usipun, kuliah bercedo di uriknya, tumpit bersandar di batang. Bakih berlindung kepanasan, tumpit betul tuah kehujanan, gantungan cepat dulu. Pertama cepat usoli, dan dua cepat buatan, nanti katu cepat usoli, nanti kundi sekundiyo. Sebut yang pilih banyak, kupang yang mis masuk pulau, nanggonok lu boleh tahu. Dikikih perami bosni, dibasuh perami air, dibubu budak Melayu, diajak nak mati. Itu tak kata cuba. Jika tak kata cuba buatan, ketokong ke kue sodah, melicik pinang jagam dia, tak kata sayur, tak kata perumahannya, sayung kodak. Ketitik kepentang hilang tu, sabaris kepentang lipu,
ilang bali patimpukan dalam topik paguno. Tadu bayi berjaman dan bayi dupa yang buatannya. Buatan ini yang banyak berjaman. Balayan ini tak berumpu. Bataun memungkin bau kotu. Aduh, kotu. Oleh ilang hati kotu. Jamuanlah sekurung kampung. Takut waktu buat di mama. Namanya onang. Tapi semantang ku bayi kutu. Aduh sebuah nama ragu. Ya, kami sepatara. Tentang itu dua datuk. Kasih lo mulik di suku kota. Ada orang jantai ku di bawah tu. Ada orang tengah ku di topi. Dan tinggi kekurangan jom tu. Dan godam kekurangan bar. Ampun jomong orang kuminta. Izin jom reda reda. Tumpah tu sekian tajuk. Kuni dia dong. Nah, sampai. Nah, sepanjang pun nanti serak kena rapit, nanti tak buat kena banyak, nanti limpah kepada diri anda. Ku elok bunyi lah sama di donga tujuan pohon kena elok dokter rugi dari saya. Alah jadi buah sumber nasib tujuh seribu ini tentang kedudukan kami nanti saya lo milik ke sebuah kota. Ku tidak dibawa pada dompetnya orang jatuh ke bawah dari di donga ke kaki. Ku tidak aman sarjoso, ku tidak senang sejarah sesak sobi. Diharapkan ampun untuk keregaanmu, ampunnya tak banyak-banyak bela kebun dalam hati. Kamu ada sebuah sebab itu. Buat apa itu? Kalau dalam kata berikutnya itu, jadi sepuluhnya tumbuh seperti ini. Setentang kedudukan kami, bukan tanya Allah dari layangan, karena mungkin jadi kutian. Telah dicolik, ini dia jemur, dia jadi lemong, tinggi lakannya. Telah dibuang dan elok, telah duduk, terutup. Intan Joko diinsalannya, rancangnya, berjuang, seperti yang kemudian mencari. Sampai dompet lapang pikiran pada kewijuan yang ada. Ya. Kok dipikir bona sungguh-sungguh dipohongi bona dalam-dalam. Lombang ada tetapi sungguh boleh jam yang bersifat ala. Izin dia mau datuk tentang sungguh dia rela. Itu ke sepul. Dalam menunggu jawaban dari datuk. Sejuk hati senang pikiran sejuk kutuh kewijuan. Cuma ala. Andiannya malah boleh. Minta lah rasa. Kalau kau sebut sementara lo yang kau hendak buat kita pun nak punya bodoh tu. Tapi ada lagi. Maka disombahlah satu nama pangkat tinggi hati nama mulia dalam adat nama tuanku dalam tuanku. Mulia dan indah bantal tamu di rumah. Payung pagi kau tahu berjalan kunci pasak kampung berupa tuduh bermohon jorong. Juri-juri itu lupa tu. Wari kelipah bertolong dalam menolong. Golong terungku jadi asa asal sawah di pembatang. Ati nyoboda di buatan. Buatan ini. Pada yang ini peperungku. Petau pemusik pembatu. Padu potu. Padu. Banyak tu siang nembari. Nak nyosah serang kok pedang. Tentang si dia pinang. Datuk peranu. Ambo dalam tubuh. Lah sampai. Mendongak sombah catur dan mendatang mendatang buah kanan banyak kasirah kanan rami. Lapa umpah murah inam basuh suntunan nungkut bonang nambah uti. Kidek lah membayang kanan banyak sonang lah hati mendongak. Tadopo suntunan taurai kebondang tulang pengharapan iya di dalam karang kuni osah depan katopon. Katora osah berjumpulan runyam lah osah berjalan. Beluruh nyokayo patut disambut. Kondang patut diingkah patut dijawab berjalan. Tapi nak dan maklum buat perasaan panjang ujungnya satu dan awal tongak kebangkar itu jadi pasalan. Alangkahnya itu pesawat pada cok tumbuh serupu itu. Nak sarumpun dan maklum, nak sarumpun dan mak sirian. Kok boleknya tu sama itu pikul ringan, langnya tu sama keginjal. Yo kok kemar tongakkan adua pesawat pada sirian. Yo nak di badan diri yang bawa kata pikul. Kembali apa itu kamu sama pada cok? Kembali itu berlalu. Tak lego menalar jatuh elok-elok pemilah bona dalam-dalam sepihak di badan diri aku. Bapakmu sempat ketik jolong sudah tu, kok balayir kok kemanopi-nopi ke tengah tak ke gelombang, ke pulau tak ke bayu. Tapi Pak Allah mengaturkan, dia tokoh iman balayir kok kok pohon di kandung pulau lah tampak-tampak aku yang pinilah nyatuh di kota dia. Nampak kok kagelik suapan di lautan ku ambil. Dan datuk pihak karam surang itu nan jadi pindah pintuanmu dia nak bunyi dari datuk. Nah sampai datuk di bilang datuk
tu eo bona ba ke te ngam mamuti peluru ti ba tu mai tam peluru peluru ba ti jo tu ta tu abo bi piang jo ki da ru tu ha lawan la sona ta tu la sampai da tu kato sapatah na mo nanti rung yang sabuah na mo tunggu ko mala da tu la iya da ti ko ba ke la ya tu titik dari ati la hosah ma tu dari ulu utang le abo ma ti ma tu tu ja Oh, mama ambulat tu apa jenis hitam? Ya, ya, mama ya, Sungguh pun dah tu surang saja orang tengok tak kata adat tu pisau di pari cipak tu kandang ibatin semua tengok. Bariak salam dari bawah tu rukat teh nama longgaman tak serak boleh yang mudah tak tu kena banyak serat tu kadat tu nama. Pindah disipak disisihkan serapik datuk dan di ujung ujungnya sombang kali sampai. Pihak di hari sari kini nak nyato adat kita pakai nak usah yang baku nombor dua. Basuo jawab anda kata dia. Dekai kulit mengandung isi syariat yang bahagikan bila ia tampak nyato di dalam kandung mulai. Jika akan dijalankan, jodoh nang pun dimarangka. Katih tahun jantan ke bawah ke pasir bulan sampai terbagi oleh mulai menjadi kot amal. Di enggeran soko dan tetokak ini sungguh-sungguh dipandang nyatu-nyatu. Dimainkan ereng jogen yang bapak di rasul di Paris. Mali contoh kena sudah tu, dikona akhir di pasudah. Laya terkombang menentang angin, pidu tidak yang menentang ombak, nampodoh dan awas sem. Pidoman menosak tolok. Di kanak-kanak terkombang katuah di penurutan kondaan, angin sunyi ombak selesai, suri tak gantung dan tolgas. Bahkan tidak ada ipisoko itu, tidak ada cipto pisoko. Tanam siyah, tanam silodang terakuk tumbuh di alaman. Jabi siyah kotoklah pinang jeliang narokok paminat tangan. Itunya gini sombah hamu, sombah olah salam latiku. Kato sungguh minta tibori. Maklum ada tu. Nak sampai tak? Dibilang olah. Nak yang mendongak sombah natu, nak sampai dua minggu. Dari pangkal hamu tapak, dari suruh berinak. Pasti maklum yang kecil dan kapas bayangannya. Akan tetapi sudah ditimbang mana kato di silau maknanya lagi. Nyatulah nan gayung patut disambut kondak patut ditingkat kato nalagi sekejawab. Apalah jadi waktu sambah satu sumber sentuh kini. Dan kalau tak kutian yun di bawah kumpalan tadi. Asamulu kato dan ulu tiga di bangunan saya. Pertama sombak menombak dengan dua puji-pujian. Kedua basuh tu basi menghidik terang ke jendela. Ketiga sirih tu pinang berisi tingkat ke pintu. Sombah menombah di dalam mata tadi batali undang-undang. Tasobu ke mulut manik terpakai bapak sobaya. Mulut manik pengarang basuh kini baik dari tingkatan. Dalam cupak nanti awal kalau tak ada sopan satu. Lata layang sirih tu pinang kalau tak dalam jalan ini bapak tak ada sopuk. Tanam sirih tanamlah udang dalam pertumbuhan di alaman. Punya sirih untuk dengan jalan lalu bukan pemenang tanam. Kamu nak itu di bukong kata Datuk? Oh, nak pada Datuk. Nak dan nak katuk itu nya Datuk, jadi sebesar punya tumbuh serupa itu ini. Ya, dengan titik dari atas langit dari ujung sepatan bumi, kamu menarimu. Kami pakai kata Datuk. Bapak lalu kali itu? Datuk ada ni. Layan bom ada tu. Adapun persembahan untuk sebentar tu tentang si seminang, si soleh lah banyak dengan sendiri. Lepas foto, pelanggan sama sama romo. Itu kesempatan ada tu. Lah sampai ada tu. Alhamdulillah. Dan pihak dan cari nang sehari ini mendongak sombah dan datang dari datuk. Jadi tidak pernah cantik semia tidak terminasu. Lah halu pun yang orang usah ni. Kondisi mak rumi yang cie-cie, imak kato satu-satu, kato nang sebenarnya. Sebab so, pada dia, tidak salah membuat dongan. Ciri yang sejati adalah bakunya pinang sedikit adalah bakun untuk rasulnya dalam hal untuk buat sojo yang berdongan itu. Kamu mau nambah itu bapak sama mereka? Mau nambah itu. Tidak ada yang mendongan bapak sama mereka yang mendatang sungguh senang dalam hati sojo dalam kiruk-kiruk. Nah, undang pucuk majulai, nah ayah bicara dongan.
nak cincin golang labu dia sungguh senang dalam. Alhamdulillah kata itu. Sebagian daripada itu menanjut. Tentang cara nak kami nak menancang risiko nak kelengkapan sementara adat dari pakai membangunkan ituang yukuh kata kat sematah mencari bona sampai dapet. Sementara kami bayu kat itu pasoba menanjut sesuatu. Apa pakai ni? Mama Ambo Datuk, pasal apa aja? Lalu dia. Pasobak Datuk dari itu dituntut pihak di hari ini sehari ini diperlukan pasobak ini. Takkan dia alu akan dituruh di bagu jalan ke itu pindah menopor di narunya. Sewajah sama dan ibu sekali yang nama datang kok menilai sama kegodonga rupun sama kegodonga. Tentang cara nak itu nama datang lajar tu selamat sama. Dek Datuk nama dulu lah biasa balai di dalam lopet sompan omeh layu suasu. Sepihak di mana diri aku duduk biasa pada pikir batang pisang. Ya lo kan duduk yuk lah mama sampai. Ya lo sama tidak nak malah. Sire soleh lo kecapi. Kenal sehiki dia bodoh sambil rupu. Tentang lah nyatuh selamat. Kono kau mana betul ni datu? Kona. Nyatuh batu lah tu kini pada kutu. Kini tembak lah nyatuh pelanak. Kutu sampai rado. Pajalan sampai ke batin lah ya betul. Eh lo dah datu pelanu. Kau dah lah kutu. Kau mana betul ni datu? Kona batu. Ya mana betul ni datu. Adalah hanya dia untuk sepada mau. Tapi sementara mungkin itu tu cenderung untuk ke rumah tonggak yang belum itu lah. Sama boleh mungkin itu rendah juga. Dan tu maju netap. Saya boleh. Dan tu maju netap. Saya boleh netap. Sekali pemain bola sepak tahun yang lalu di Bojo dan Petro dan kok ada saat ini ada tiba tanah sebuah gunung datang, kita tidak datang dari aku. Tadi sebelum kuyuku jalanmu, bagi terburung lagu nampu ini kau tidak tiba kita. Injak di sisi aja di sisi batu, aku sebelah ke kiri, kami sebelah ke mana. Membincang karena ada tiba. Cuba foto aku lihat diuji itu, cuba lah kaki ketimbangan buat jodoh untuk kita. Dari jopun tak ke jopun, tuk betulak pendong ini. Sujudlah mu minta ampun di hadapan Datuk Arami. Badan tak apa yang mau kutu buat tanulang sebab mimpi tak tuang di depan lu. Aku kota mu pada aku boleh berhijau di jalan aku kutu. Pasalnya perlu merubah untuk narangi tempat bengkut untuk mendorong mu menyembah satu salah. Jika duduk Sultan Malano sebuah jatuh ke lembah dan yang kita pemalang. Datuk duduk mampu bertanya sambil dekat Datuk. Sembah di malam. Tukang Nur ini mempunyai kemenangan rumah tetangga. Ikut basiang dia tertumbuh dan kupang tenado tumbuh terumpuh. Karang padang menang di kupang kepala lipik, lipik anu di pagi itu. Kodiron tak lalu dia menyebabkan yang kupang lipik-lipik. Pada umur itu. Kain dipakainya, jangan ada dipakainya baru. Mulai berpengat naik, dia tu tinggal, tinggal taruh ini. Manusia akan pakai tubuh meninggalkan adat tersebut. Biri-biri tembang ke sama, tuk tembang mak terhadapan. Patah sayuk tembang berhenti ke tubuh dia. Dan ini dia turun ke mamak, saya mamak bukan mereka. Patah tumbuh hilang berhenti, bersaku di bawah dia. Pada ukur tu, kok gini. Rasa pokat, rasa pokat kaum manuangku. Duduk darimu di jorong telaku dan banamu Profesor Haji Ganepri dan diberi gola Datuk Junjungan Nama Kapil. Bagaimana Datuk Syaiful Datuk Junjungan duduk nandimu jorong telaku kenari cukup terlaku teman-teman kutu. Nak nyatu siang bari nautah terang kutu dan duduk semua rosah togak semua tinggi. Jodinya mama dalam negeri. Lewatkan dia datuk musim ini ambo di dalam kubur. Semua itu sekian saja. Dia harus datuk menarik. Alah sampai datuk. Nak yang mendonga persembahan datuk datang ke dalamku. Luruh tingkat jini di bori jini kondak luruh diisi. Di alu menentang bona dek luruh tujuan katul yang katik bomila. Tentu sungguh bona kalau tak yang besar bola tentu. Pokat habis supak tonteh gantang tak nombor tak lain. Ambo kalau lalu baru jam lalu. Lalu dia dah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Minta ampun ambo kepada Allah, maaf diminta penambahnya. Nenek mama jauh bangun unang godang bersahabat tua. Nan bapucuk sebana boleh, baurek sebana tunggang. Alim ulama aja tuan ku jadi pandai pagarang koko. Dugalang jauh umpang limu jauh mundi pagawai adas. Nan mudo arif budiman gundukan duang sama di dalam imbal mundi tu. Dan tak tahu mulai kok menyurik dia tertentu mengarang di tempat tangan. Malam pergi nak bersitu cuma tentang nak balandasan tadi kerana bahasa gue itu boleh bersembah. Adapun persembahan yang saya sampaikan asalkan begini berkata undang dibina. Mulu dilaco padang panjang ada limbago sana di kombang. Elok tak tu di rontang panjang nanti ikut nak minta kombang. Dari padang ada terbukti nampak capun dirambak. Minta senang ambil sedikit pemulukan tu yang kesombang. Badeta panjang bapak tu buatan anak sungai pagu ikat satu anda kepala. Takut jogon tak ambil kata tu mulai bagi tau gari tagu ambil kubah itu puluh. Sejujurnya korang dilompah larangi kepek lain pun. Kok terdorong ambil menyombah sekali gawal dan ibu ambil. Sika duduk dia tefarik selumpun dia bilang-bilang. Baguah kembang bungonyo, kembang bungo tak elok sepuluh makan. Datuk nak duduk beri tak tahu tuah tak bilang, tuah tak tempat di bukunya sembah di sana nanti. Nak boleh bagolah tak doli isi adat buku soko pasal buk sama masyarakat. Sejak barajo nak usoli sampai sekarang kini nangku adat tidak suruh pasombah. Barasian pemenan lolo sekecimpong pemenan mandi. Baik atur jangan elok ada sembah gorak kebeli. Lah sudah jangan patuk, lah patah maka dijumpa tinggi nyebutkan kelam alam. Lah sonang ke dalam hati setakat 20 nambah sama. Dibilang-bilang di otok di surai maka dipapa. Satitik tak boleh hilang sebari kepantan itu. Dibuka terumbur lama tujuan kata biopori. Turun tangga naik ke jodang dunia mulia istalah iwan sejak dahulu. Syariat adat baik bawah. Pemulung adat berdiri di bayangan padang panjang. Kuah sakato ni memakai buku kata sudah ke undungan dan kongang ke undungan kata. Mulung adat berpakai dengan pepatah ketik itu. Pemulung raja dahulu pada mojul karena ini. Dan turun dari awang si gumawang limpahan anak yang berpikir. Pertama si marajo alif dan diam di negara itu. Kedua si marajo nipang dan tinggal di negara Cina. Ketiga maharajo di radio turun ke pulau kacu kemehanku. Putuh kata habis rujaman hilang di laut timbul di darat ada pepatah musim. Di mana di solai palito di balik telong ambil tali. Dari mana turun nenek itu dari puncak gunung Merapi. Basengkak turun ke bawah tiba di gugur ompang di ibul di nama selu. Di buat laguan si tambago yang di kampung Pariaman lalu karonah Minangkabau. Banamu Raja Usoli asalnya luak tanah data. Bapak tu bunga setangkai ke sungai bakal toro. Bakang puan di balik lopuk banamu di sunjuo bagi mokau di sana. Batobek ke sawah songah dibuat dan ini pitu Datuk Tuntejo Berhano. Ini kolak nama ibunya, indo bio nama bapaknya. Nan matuk sambil duduk manurang sambil toga. Sawah godang setampang boneh makanan orang tiga luar. Baik tuari yang bajawi itu-itu anak berdonga sampai kini pasal buku. Ujung loboh tanggung sungayang di dalam luas tanah data dua boleh ketulisan. Nan babosa bompek balai berdaulat kita tua. Baru alam munang pasisye ije badatuk ije batuan. Buat tadi di padang kot yang datuk naudun di sungannya. Andomo di sarwaso tuan godang di batu tuan. Tak itu etarap raja basah di pagalimu. Itulah orang memerintah di dalam luak mutiko di kuasa oleh Nenu. Kedua luak lugu agam.
dari dusun tunggal putri singgola dusun lahir sadili gunung marapi salingka gunung tunggalang saidar gunung pasama ketiga luak lima puluh ayah nyonya saya berandai dari si koko tenang tunggal hingga durian takut rayu lalu kasih pisah pisah wani lalu kasih alam sialam dalam tak posi di dalam luak jelare terotoronah jauh beli murah dosa pertama rajo di luak kedua rajo di lare ketiga rajo di ulu keempat rajo di sondi kelima rajo di rona bernama pemunca adat ke pintu kaladang loe kejondak ke sungai Kutai timbalan Datuk Maudur negeri selamat Sampalono cukup jo adat cukup soko lompok jo mari jo loe dan kita mengapai lare nan berjuang naik pertama lare kota pilihan nan babari nan babai nan bau buah nan bakabu curi yang bari kuliah diri supak penuh tentang bau buah kedua lari bodi syamiago asalnya buah sakato menuju ujian kepokati bila hiya kota nyato dibatin sama dilihat dan kato malabah itu menurut pikwa datuk perpatihan dan sabatang dua jodoh datuk ketunanggung dan kasuwa di dalam adat takarang di dalam tanggung kok beranak laki-laki pangkatnya ada salapan. Pertama jadi tuan guru, kedua jadi imam, ketiga jadi koti, keempat jadi bila, dan kelima jadi pegawai. Dan keenam jadi gubalang, ketujuh jadi pemuju kesalapan, dan jadi raja. Kodang adat dia kusoko, kodang sumpit dia isinya. Nak raja ke dalam alam, maisi pada alam. Nak tuan masuk negeri, maisi pada negeri. Tidak takut beradione, suku saja mengalihkan asa selamat awal laki. Baik juga dengan bapak isu ukuan dan bapak buang. Sejak semula dahulunya sampai kini baik tujuan dan tidak berubah-ubah. Anak ayam serana bintik diberi batal ibu. Ambo pun tarun dia anaknya singkik, singkik sekiru ke gunung. Kok dibaca terumbu-rambu panjangnya bak katia ula. Bek ketik dia kira bapak namu, kini kan diberi mama ula. Bek ketik pertama datuk bapak profesor Kanepi. Yang kedua, Dr. Syaiful. Jadi, tunggu serpul ke sini. Nak usah adu batur, nak nyatu ada kita pakai. Kita lokek pati ambalau, lah lokek kulih tinggang, tadun buah nak tongkai, tak kodoh nak kamera. Nak usah adu batur, nak nyatu ada kita pakai. Mohon pada tu, pada tu, Datuk Bandaro Rajo. Datuk Bandaro Rajo untuk Datuk Bandaro Rajo. Bapak Bupati Datuk Bandaro Rajo. Ya. Kepada Datuk Junjungan dan Bagabiang dan Datuk Junjungan kami silakan ambil tempat di sini. Pada Bupati 50 Kota Datuk Bandaro Rajo, kami mohon untuk memasangkan kari ke Datuk Junjungan dan Datuk Junjungan dan Bagadiem. Tentu beliau kita bawa lagi saya semua dia kalau tak setarik sepatang sepatutnya.
dilanjutkan dengan penyerahan sertifikat oleh Ketua Adat Nagari Tujuh Koto Talago. Kepada Ketua Kerapatan Adat Nagari Tujuh Koto Talago, Bapak Dedi Datuk Cipang. Untuk Datuk Jenjolan, kami silakan Bapak Wali Nagari. Lanjutkan dengan Datuk Jenjolan dan Bagadiam oleh Ketua Kerapatan Adat Nagari Tujuh Koto Talago. Pada Dato' yang tadi apalagi kami silakan dulu kembali kepada Bapak Bupati, juga kami silakan kembali ke tempat. Hadirin yang berbahagia, batuah sarai ado rumpunnyo, batuah rumah ado tuannyo, batuah kampung ado pangulunyo, batuah nagari ado rajonyo. Dengan penghormat dan takzim, kami silakan Datuk Rajo Dironah 250 Datuk Bandara Hitam untuk menyampaikan pitahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balai bakar sampai teman anuh sasak ketuan itulah lama tuan salam setakat baik. Seiring salam ke Buren. Burenah diadukan saudara. Seiring salam ke Sampak. Kedua-duanya keunjuk kepada itu. Yang kami muliakan para datuk, nenek mama, yang gadang pasal petua, sampai petanyo kalau kapai, sampai kabarito kalau pula. Selanjutnya, marilah kita sama-sama berfokus diri. Kita pandang sejenak penghulu baru yang sudah kita lantik tadi, yang sudah kita lewatkan tadi, mulai dari rumah sampai ke balai. Kita ucapkan selamat kepada beliau. Mudah-mudahan segala tugas dan kewajiban yang diberikan keluarga, yang diberikan masyarakat, dapat terlaksana dengan baik. Sebenarnya, kalau kita teruskan masalah pemulu, memang secara fisik rancak bana pemulu. Pekaran
pakaiannya bagus-bagus. Yang lain rancak-rancak. Tapi di belakang itu banyak tugas-tugas yang dipikul. Kalau mengenai tugas, itu tidak kenal kita. Dia jauh, dia dekat. Tapi yang jelas itu tugas. Kita ketahui bersama. Tugas pengundu itu secara umum tiga macam. Pertama, anak di pangku. Kedua, kemenakan di pinjam. Yang ketiga, masyarakat diperhitungkan. Ini semua punya kerja yang tidak habis-habis. Ini semua punya keperluan kita semua. Oleh karena itu diharapkan kepada pemulu yang baru, yang Datuk Tunjungan dan Begadiam tadi, mudah-mudahan selesai dilantik ikut ini. Dia akan memikirkan kemenangan, dia akan memikirkan anak, dia akan membantu masyarakat luas. Itu gunanya. Kita sering mendengar, dia sudah dilantik, dia sudah dilewakan, tapi tidak ada bekerja. Banyak sudah dilewakan, dia pergi merantau, tinggallah penungkek. Penungkek juga tidak bisa bekerja. Nah, itulah kelemahan kita. Adat kita ini beginilah, tidak ada kemajuan-kemajuan seperti melaksanakan apa ada. Ini mama yang kami hormati. Kita ingin melihat Datuk Junjung Begadi itu orang besar. Alhamdulillah. Kadang hati awak. Dia banyak bergaul dengan pejabat penting. Dia banyak bergaul dengan dunia internasional. Ayam itu hendaknya dibawanya ke kampung. Khususnya ke kampung yang kita hadirkan. Mudah-mudahan kalau kita tengok-tengok, kalau kita bilang, kalau kita hitung, penghulu di tujuh kota itu lebih kurang 200. 200 orang yang memelihara anak. 200 orang yang memelihara kemenangan. 200 orang yang bekerja membimbing masyarakat. Itu tugasnya. Makanya kita harus mawas sendiri. Harus tahu yang digendak. Bagaimana supaya masyarakat kita ini berjalan dengan baik. Bukan itu saja. Entah berapa banyak detail-detail di negeri awam. Banyak sekali. Yang dokter, yang insinyur, dan lain-lain sebagainya. Itu hendaknya jangan lupa kepada yang tidur. Bagaimanapun sibuknya, jangan lupa membimbing kemenangan. Jangan lupa kepada anak, jangan lupa kepada masyarakat. Kalau kita perhatikan masyarakat kita, memang begitulah. Memang balai kita ini bagus, balai ini rancak, tetapi isinya tidak dapat dilihat. Berapa banyak isinya sudah ditelurkan oleh balai? Belum ada. Apa sebab? Motor penggeraknya itu tidak ada. Motornya ada, tetapi supirnya itu tidak. Mudah-mudahan dengan ini, tujuh tutup telah
kepedul kita sendiri, suku kita sendiri akan bergerak dengan baik. Kita doakan kepada Allah, semoga dengan adanya penobatan tadi, tujuh kutu akan bergerak. Kenapa demikian? Ada pepatah adat yang rami tapi yang diurang mati. Rami basa diurang banyak. Rancak nagari di hulu. Negari itu ikan rancak. Kenapa dia akan rancak? Ingat yang tidur. Banyak yang mengurus kemenangan. Banyak yang mengurus anak. Banyak yang mengurus masyarakat. Di dalam ada adalah di istirahat. Dia di rumah itu ada keponakan. Keponakan itu berajo ke mama. Patuh dia kepada mama. Mama harus berajo ke penghulu. Patuh terhadap penghulu. Penghulu harus berajo ke jujur dan benar. Nah, sudah itu jujur dan benar berdiri sendiri. Kalau itu dijalankan oleh para penghulu, insya Allah, negeri kita, keluarga kita akan sukses. Baiklah, nenek mama, alim ulama, tidak panjang kan mengatakan, hanya itu lihat saja nanti, bulan depan, tahun depan, apa yang harus kita telurkan bersama-sama. Balai kita ini memang rancak. Bagus. Tapi tanyakan isi. Apa isi balai? Apa yang sudah ditelurkan oleh musyawarah datuk-datuk di balai? Apa? Hanya akan datang. Akan terjawab sudah. Bagaimana hendaknya masyarakat kita berjalan dengan baik. Kemenangan kita berjalan dengan baik. Anak kita berjalan. Selanjutnya nenek mama. Kami sampai kepada titah namanya. Kalau rajo nyok bertitah. Bertitah itu artinya dia memberi suruhan. Menyuruh. Contoh. Setiap penghulu di alam Minangkab, dia punya rumah tangga. Setahun yang lalu, dua tahun yang lalu, setiap keluarga punya rumah tangga. Kalau hendak membangun, dibangunlah rumah tangga. Bagaimana sekarang? Nilu kita. Rumah tangga yang sudah mulai rusak, diruntuh. Diruntuh diganti dengan gedung yang mewah. Tidak sesuai dengan adat. Makanya ucapan kami, perialahlah kembali rumah gadang itu. Begitu juga yang kedua. Penghulu banyak, tapi jalan yang tidak tampak. Banyak sekali penghulu. Dia tidak memberi aturan. Kita ajak kepada penghulu-penghulu itu untuk mulai bergerak. Selanjutnya, alangkah jeleknya, malu kita di sebelah rumah gadang yang sudah runtuh, yang hampir runtuh, dibuatkan antah kadai antah apa-apa untuk ngalun-ngalun oleh kandang kambing. Itu banyak kejadian. Apa pertimbangannya? Kami tidak membuatkan dia. Itu tidak boleh. Kami tidak menyuruh untuk tidak. Untuk selanjutnya terus berguna kelak rumah gadang itu untuk sebanyak-banyak.
Selanjutnya yang terakhir khusus kepada pengunjung yang belum dilewatkan, segeralah dilewatkan. Kalau tidak dilewatkan, anak kemenakan kemana mau mengadu? Anak kemenakan mengadu pada mama. Kalau mamanya bukan pengunjung, wah apa yang terjadi? Ini mama yang kami muliakan. Begitulah sementara mengawali permintaan daripada protokol tadi. Kami ucapkan maaf, beribu maaf. Andai kata ucapan-ucapan kami ini kurang sesuai dengan hati dan benak seluruh. Sekali lagi, mohon maaf lahir dan batin. Sekali lagi, mari kita sama-sama bergerak. Saya sudahi dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jemputan majelis yang mulia, pituah apanah rang tua-tua, pituah turun salin basalin, pituah sampai jalin menjalin, pituah disabui, sambui menyabui, pituah diwanihkan zaman bazaman. Selanjutnya kita ikuti pula sambutan dari Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau, Yang Mulia Dr. Haji Fauzi Bahar, MSI, Datuk Nang Sati. Kami silakan. Saya yang malam di Barabang, Barabang lagu Balamadi, Pucuk Cuka Korang Patahkan. Saya yang salam di Sambang, Sambang lagu salam kembali. Maaf ya, Abu Bintokan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Antah hari nanca antah ketiko nan enok. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati dan kita banggakan, yaitu Bapak Profesor Genevi PhD beserta Permasuri, Ibu Profesor Dr. Asmar Yulastri, Bapak Gubernur Sumatera Barat Bapak Haji Mahendi Ansarullah, Datuk Manajo, silakan Manajo. Beserta Kepala Dinas. Alhamdulillah, Bapak Gubernur hadir dan kita menyaksikan langsung kegiatan Bapak Irmandu, Bapak Profesor Genevri, Datuk Ridwan Abdul. Yang kami hormati Bapak Profesor Dr. Irwan Prayitno, Gubernur Sumatera Barat 2010-2020. Beliau ada langsung dengan kita, beliau Datuk Bandar Basah. Yang kami hormati anggota DPR RI asal Sumatera Barat tapi dua, Bapak
Haji Junedi Aziz beserta Ibu, Tuan Kennedy Aziz beserta Ibu yang kami hormati. Yang kami muliakan, yang kami hormati anggota DPR RI asal Dapil Sumatera Barat dari PKS, Negi. Yang saya hormati Rektor Universitas Ganesh Saban, Bapak Profesor Domat Jambe. Beliau adalah sahabat dari Bapak Ganesh. Rupanya daerah Bungur ini melayarkan sorak pelaut dan hari ini beliau adalah Komandan Bantama 2. Laksamana pertama Bapak Beni, laut yang begitu luas ini rupanya orang gunung yang menguasai. Bapak Bupati, rupa daerah Bapak ini luar biasa ini. Karena dua pengurus besar Sumatera Barat, Unan dan UNP, rektornya berasal dari negeri, yaitu Profesor Profesor Wiri berasal dari negeri Kubang, yang kecamatan Lubuk ini juga. Kemudian UNP juga dari tujuh kota Talago ini. Luar biasa. Ada pelautnya, ada guru besarnya, ada banyak guru besar lagi, belasan guru besar lagi dari negeri. Makanannya enak, ya, yaitu dari Kubang, dasar dari sini juga. Sate yang enak, dan sini juga, dagungan-dagungan. Ya, luar biasa itu. Ada Bapak Dirjen kita, Direktur, Direktur SDM, Dinas Bapak Sofyan Effendi. Selamat datang Pak Sofyan Effendi. Yang kami hormati Pak Bupati, Ketua DPR, tadi siang Pak Gubernur sudah ada juga Ketua DPR Sumatera Barat, Bapak Kapolres, Bapak Muspida atau seluruh pimpinan dari Pak Gubernur dan 50 kota. Dan kita juga hadir Ketua MUI 50 kota yang telah minta doa kita tadi. Bapak Ketua Elkam 50 kota dan yang saya muliakan, saya hormati Ketua Kerapatan Adat Ibu dan Kan 7 Koto Pelago yang tadi telah berikan penghargaan kepada Bapak Menteri kita. Bapak Wali Negari, Wali Joro, seluruh Imam, seluruh Ulama, Raju Ramah 50 yang berusaha berikan ritual kepada kita semua, seluruh tokoh-tokoh rantau yang tidak saya sebutkan satu per satu, Pak Ahmad, hadirin hadirat yang saya muliakan. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala semuanya ini. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam berikutnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati. Pelaksanaan Pati Ambalu yang baru saja kita laksanakan dan ambil sumpah ya, yang dilakukan di rumah dadang tapi tersalah berjalan yang baik. Sangat ramai sekali. Dan hari ini di balai tujuh koto ini, hari ini kita menyampaikan atau melewakan segala yang baru saja dipangku oleh Profesor Dr. Nebri. Dan itu kami dari Lembaga Kerapatan Adat Alumni Langkabau menyampaikan selamat kepada Profesor Ganevri beserta Bapak Dr. Saiful. Semoga saja kegiatan ini menambah besarnya dan berdirinya adat. Hari ini di akhir Sawal ini kami juga menyampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Jajaran kepolisian hari ini ingin mengembalikan lagi, yaitu polisi negara.
itu kalau ditanya kata kalah berupa lak tadi. Penuh kelihatannya kita kembali Pak Bupati, kita hidupkan kembali Ulu Balang Nagari ini. Narkoba sangat luar biasa, tidak ada sejengkal tanah yang tidak dijamah oleh narkoba hari ini. LGBT, pergaulan bebas, ditambah lagi dengan tawuran. Dari itu dengan dikukuhkan Nenek Mama, seperti yang disampaikan oleh Rajo Rana 50 tadi, marilah kita bina anak kemerakan kita ke depan. Semoga saja ini menambah kesalahannya negeri kita. 7 foto Palago ini. Ke depan, mari kita tingkatkan terus potensi nagari menjadi sebuah negeri yang ada di sini sarak kasari kita buat. Sarak mengatur, ada memakai terlaksana di negeri kita ini. Demikian saja. Salam dan jangan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jemputan majelis yang mulia, pemimpin di ranah Minang, bagaikan kayu di tanah padang, rimbun daunnya tapi batatuh, kuih dahannya tapi bergantung, batangnya tapi basanda, ulehnya tapi baselo. Selanjutnya kita silakan pula Gubernur Sumatera Barat, Bapak Mahyildi Ansarul SP, Datuk Marajo, untuk menyampaikan pesan nasihat kepada kita semua. Kami silakan. Kurang ditolak bagai foto. Mai para nekasawan itu. Yo bismillah diawal satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diawal pidato. Pakailah sebo di malam hari, hari dingin, lalu pun lama. Izinkan aku tangga berdiri, berdiri di hadapan luar minyak mama. Malam hari nioga inari, jalan langgam usah di Papua. Walaupun aku tangga berdiri, batinnya latihan dari hidup pasti. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Kadepi Rizki dan juga tujuan Nanba Gadiah dan Dr. Seiku Dr. Tujuan Satu Anak Gadang sampai Palega sampai Lalunyo Petros Dinama Suku Banwaku Batara Galak untuk Bapak Profesor Kadepi Rizki dan Bapak Ketua Dewan Pakar Sekolah. Selanjutnya, kami hormati tokoh-tokoh kita dari Jakarta, dari Kementerian Pendidikan Republik Indonesia, dan kemudian Jo dari Kementerian kita Rektor, kita Bupati Tinggi yang hadir. Terima kasih, Bapak. Selanjutnya yang kita hormati Ketua Kepala Kerapatan Adat Alam Minangkabau Provinsi Sumatera Barat serta dengan seluruh Elkan dan pemerintah kota. Selanjutnya hadir bersama kita Kepala Kini dan Ketua Bang Kamal Guo Terbayu dan kemudian nanti bersama kita Bapak Profesor Dr. Iwan Prayitno dan Dr. Iwan Terbasa dan kemudian yo Pak Bupati 50 kota dan juga seluruh Bupati Kota yang hadir pada saat ini dan selanjutnya Ketua DPRD Kabupaten 50 kota yang hadir dan anggota DPR RI Bapak Jok Kedidi Aziz dan kemudian Ketua Kantor Tito Ibu Nabi Zuerina dan selanjutnya yang kita hormati seluruh kerabat dan tetangga di Mokto Kota yang hadir
dan keluarga besar dan perangkat adat beserta Nenek Mamat Jepang Pangulu dan Gadang Pasar Ratua Ulama Jepang Pandai Suluah Jendang dalam Zakari Kudok Kandua Limpape Rumah dan Gadang Jepang Muda Paling Pada dalam Zakari para tamu undangan serta media yang hadir pada kesempatan ini. Kurang patahmu ikut salah ramilah kurang sampai ke pasiannya. Tidak rasa pun yang nojogalah di dalam sambah asalnya. Syukur sama-sama kita berikan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya untuk kita bertamu. Maklum salam, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa pemerintah provinsi Sumatera Barat kami ucapkan selamat kepada Bapak Profesor Nadi Satu Nampat. Kenapa ya Bapak? Satu Junjungan dan Bagadian dan Dr. Seibul dan Dr. Junjungan. Ate di laksanakan kegiatan Fatih Ambalau pada hari ini kok. Semudahan dengan dikukuhkannya sebuah suku Banuangku di negeri Tujuh Koto Eko atau semudahan insya Allah akan memberikan, akan memantapkan kehidupan dalam suku Banuangku khususnya dan negeri Tujuh Koto pada umumnya akan keberadaan dan peran daripada Tengu. Terpulihlah pertama kita ketahui, Bapak Ibu di nama Sadonya, hanya tahun 2022, pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah dikukuhkan oleh pemerintah pusat dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022. Bila undang itu disampaikan di dalam tamu, bahasa adat bahasa isyarat, syarat bahasa di kutabutah. Adat saling dan nagari adalah garipan lokal yang ada di Sumatera Barat yang menjadi nilai-nilai acuan dalam gerak langkah pembangunan di Sumatera Barat tanah kita. Namun maksudnya itu dengan hadirnya undang-undang itu, aku menegaskan kepada kita bersama akan keberadaan falsafah Minangkabau tadi. Dan selama banyak mungkin sebatai perda di provinsi. Tapi kini negara memberikan pengakuan bahasa yang ada bahasa isyarat-syarat bahasa di Kutabullah adalah nilai-nilai yang diakui oleh pemerintah untuk menjadi kearifan lokal dan kemudian menjadi acuan di dalam melaksanakan kegiatan di Sumatera Barat. Nah, mudah-mudahan insya Allah dengan dikukuhkannya dan suku Banuangku ya, pada kesempatan ini, ya, Prof. Kanekri sebagai pengulu dan mudah-mudahan insyaAllah akan lebih menjamin nilai-nilai RSBK itu wujud dalam kehidupan setiap suku-suku di ranah Minang Sumatera Barat. Dan baik itu pulau adat selingkan negari yang akan tetap terjaga di setiap negari di ranah Minang Sumatera Barat. Nama kota itu mudah-mudahan ya, dengan kehadiran kita bersama pada sekarang ini itu ya, akan memantapkan dan akan memperkuat dan akan menjadi perhatian kita bersama bagaimana nilai-nilai falsafah ABSPK itu betul-betul dapat ditunjukkan dalam keseharian dalam kehidupan masyarakat di Minang. Kemudian di samping itu juga kita berharap Bapak Ibu Nenek Mamat satunya hadirin yang hormati
adat Salingka Nagari. Dan kita harapkan anak-anak Nagari yang ada di Nagari, di Ranak ataupun juga di Rantau, akan terbangun hubungan komunikasi dan menyebut pulau terhadap anak. Ada korban ikatan yang terkait yang nami-nami itu dari kami. Itulah ikatan yang ada di Nagari. Nah, mudah-mudahan dengan adanya komunikasi hubungan antara orang-orang di orang tahu. Dan dengan dikukuhkannya setiap panggulung di mas yang macam suku. Dan kita berharap kemuka pasal anak kemenakan kita dan dirantau di samping nilai-nilai adat minang kawam itu tetap wujud dalam keseharian mereka. Dan juga kita harapkan anak kemenakan kita yang dirantau tadi juga sebagai etalase, sebagai sampai orang untuk mencelik bagaimana orang minang kawam. Nama kata itu mudah-mudahan dengan pembukuhan, keberanian penghulu di setiap situ, ya, dan kemudian juga mantapnya pemerintahan di Nagari, dan mudah-mudahan itu akan menjadi hal yang positif untuk masyarakat Minangkabau di masa-masa akan datang, baik di ranah Minang sendiri ataupun juga di masyarakat Minang yang ada di Perangkap. Seperti kita ketahui, sejarah yang membuktikan dari kewasan-kewasan rasa masyarakat Minangkabau, walaupun dari jumlahnya di Indonesia itu presentasinya terkisar antara 4% dari seluruh penduduk Indonesia. Tapi sejarah membuktikan begitu, perannya untuk kehidupan berbangsa bernegara itu jauh lebih besar daripada presentasi penduduk Minang di seperti Indonesia. Ada sebagai pejuang, ada sebagai pendiri bangsa, ada sebagai proklamator bangsa negara itu, dan bahkan kalau kita lihat sejarah tokoh-tokoh Minang pada masa yang lalu itu hadir ketika bangsa itu dalam keadaan genting, dalam keadaan susah, dalam keadaan hampir tercerai-berai. Maka dalam sejarah yang kita ketahui, maka itu hadirnya orang Minang. Yang pertama kita cari ketika tanggal 17 Agustus tahun 65. Ketika baru datang hari yang merdeka, yang berlaku waktu itu adalah piagam Jakarta. Lalu sehari yang merdeka, lainlah ada orang yang terpisah dari Indonesia ini. Maka perasaan itulah tampil Bung Hatta sebagai wakil presiden, yang mana beliau tuju adalah yang seorang putra dari 50 kota untuk mempersatukan bangsa, sehingga hadir kesepakatan kembali Agustus tahun 65, yaitu dengan kembalinya itu ke undang-undang dasar Agustus. Itu adalah suatu peran yang luar biasa, dan sampai kini hal itu terjaga dan terawat terbaik. P7 bertanggal tahun 1948 ketika Bung Karno dan Bung Hatta ditawan Yogyakarta dikuasai Belanda, mengecilnya celah tamat yang ada oleh masa depannya, dan cukup hadirlah masyarakat di ranah Minang Sumatera Barat dengan hadirnya pemerintahan darurat Republik Indonesia yang disiarkan juga dari 50 kota di kota tinggi, sehingga dengan penyiaran itu disambut, dikira di Aceh, dan disebarkan ke seluruh dunia, sehingga orang tahu bahwa Indonesia itu masih ada, itu pemerintahan darurat Republik Indonesia. Itu juara nantinya, walaupun semuanya hanya 207 hari, tapi 207 hari itu adalah menyambung nyawa daripada Indonesia. Jujur, ketika diberikan Republik Indonesia Serikat oleh Belanda,
Minggu April tahun 50, Pak Nasir mengusulkan yang dikenal dengan Mosi Integral Nasir. Beliau mengusulkan kita kembali ke negara kesatuan Republik Indonesia. Itu jualan tokoh kita. Apa itu? Bapak, Ibu, Minyak Mama, Minyak Lama, Minyak Pantai, dan tokoh-tokoh yang hadir pada sekolah ini. Itulah di antara peran yang dimainkan oleh masyarakat yang dalam kehidupan berbangsa bernegara. Assalamualaikum. Nah, mudah-mudahan dengan adanya keteladanan contoh dan terobos itu, dan kemudian dengan dari hari ke hari ada pati ambal pengukuhan para penghulu, penguatan dan negari, dan kemudian penguatan dan suku, dan kemudian upaya penguatan kepada para tokoh-tokoh adat, mudah-mudahan semangat dan sejarah dan terobos itu dapat menjadi semangat pula bagi kita untuk menyemangati generasi muda kita untuk masa-masa yang akan datang. Sehingga mudah-mudahan ketokohan-ketokohan yang pernah dihadirkan permasalahan sudah-sudah, mudah-mudahan untuk masa akan datang dengan para kerjasama, dengan kita saling bersinergi, dengan kita saling menguatkan satu sama lainnya, mudah-mudahan keberadaan Sumatera Barat, walaupun dari segi persentase penduduk yang hanya sekian persen kecil persentasenya, ada tapi mudah-mudahan peran dari perminan Sumatera Barat Kemuko akan lebih gadang, akan lebih meningkat, dan sekaligus juga masyarakat Minang akan juga menjadi perhatian bagi tokoh bangsa di masa-masa akan datang. Itulah yang tahu harapan kami untuk kita bertemu pada sekolah ini, dan ya, mudah-mudahan Allah SWT akan berikan kekuatan Bapak Profesor Ganesi, Ketua Junjungan dan Pengadian, dan kemudian Pak Tahrul dan Tuan Junjungan, Dr. Sebu, Dr. Junjungan, yang terpilih di Tuku Manuaku, kemudian akan akui tradisi kesuksesan keberhasilan, apalagi menyampaikan oleh Ketua Elfam tadi, banyak tokoh-tokoh dari Ibu Kota, banyak tokoh-tokoh dari Tujuh Koto yang mewarnai kehidupan di Sumatera Barat, baik untuk di Tantara kemudahan, tradisi kesuksesan dan tradisi keberhasilan itu akan dapat kita warisi dan kita wariskan pada anak kemenangan kita di masa-masa yang akan datang. Sorban siap di gantungan pintu hanya dipakai milo paralu. Sorban parek si gulung batu di tengah baban jadi patul. Patung mudo jadi kentilah ilah di raut di pagi hari. Iku ado katungan salah maaf diminta 60 hari. Buah kuyer, buah klasik untuk sekian terima kasih. Bila jadi pelidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi jemputan majlis yang mulia, kalau engkau memberi petua, berikan nasihat di jalan Allah. Kalau engkau memberi amanah, berikan petunjuk yang berfaedah. Saatnya kita dengarkan bersama sepatah kata dari Datuk yang dipati Amalau, Profesor Tonekni Datuk Junjungan dan Pagadian. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Jumat yang dapat Kalau kalangan yang
dan merawat pada masyarakat. Tapi yang salah dengan kesempatan, Allah melalui kesempatan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Salam puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Kuasa yang tidak henti-hentinya memberikan rahmat hidayah kepada kita semua hingga hari ini kita digerakkan kaki kita bisa berkumpul di Padang Gondang. Doa di Mubilah, Kabupaten di Mubilah Kota ini. Salam dan salam mari kita sampaikan kepada kita di mana kita di Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan sama seperti tadi dan kita banggakan Bapak Gubernur Provinsi Sumatera Barat Haji Mahyudi hadir juga bersama dengan kita Bapak anggota DPR RI Bapak Dr. Deni Aziz. Terima kasih Pak Ketua dalam luar waktu saya tahu beliau baru saja dari Jakarta mengejar acara ini. Ada juga anggota DPR RI Ibu Rina, terima kasih Bu bersama suami tercinta dan sahabat kami Prof. Dr. Iwan Praitno, Rektor Universitas Asia. Gubernur Provinsi Sumatera Barat periode 2010-2020. Yang kami hormati, kami banggakan Putra Joko Tolotalaku, Laksamana pertama. Tetangga kami, Pak Gubernur, Komandan Pertama 2, Gunung Bayur. Alhamdulillah, karena kesibukan beliau, karena dua hari ini ada kegiatan langsung dan cipaga. Untuk para prajurit kami, tapi pol, dan kami hormati Pak Rektor Universitas Indonesia Bali, jauh-jauh dari Bali di Pak Gubernur, untuk melihat proses prosesi dilakukan Pak Rektor Sumber Daya Kemendikbud. Terima kasih Pak Rektor. Bapak Ibu, Pak Rektor ini, Pak Dr. Sobat, hadir bersama Ibu. Guru-guru besar di Indonesia ini, kalau tak masuk sudah beliau, maka tidak akan keluar keputusannya. Alhamdulillah. Dan kami hormati, bangkakan Bapak Bupati, Bapak Bupati, pagi tadi, dari kemarin, juga fakta daripada menyerokan ada di karena beliau di sepatu kita di foto terima kasih Pak Bupati kami doakan Pak Bupati, Pak Gubernur sukses Sumatera Barat dan memimpin Kabupaten di Lombok Kota Pak Bupati kita Pak Bupati Pak Bupati pernah melakukan riset penelitian terhadap anak-anak muda, anak-anak berusia 8 sampai 10 tahun, melihat potensi kompetensinya. Sumatera Barat ini kota yang pertama yang melakukan penelitian. Kita hormati kami banggakan. Pada
Bapak bersama kita, Bapak Kami, Bapak Ketua DPRD, maka disubsidikan ini. Terima kasih Pak Kami. Selamat kami. Dan seluruh tamu undangan yang mungkin tidak bisa kami sebutkan satu persatu, dan khusus ini Mama kami Kompenor yang hadir dari ini mewakili semuanya bisa naik ke rumah di balai itu. Alhamdulillah mewakili dari semua rumah kacang yang ada di Kompenor dan juga tamu-tamu, kami sekali lagi menyampaikan apresiasi dan terima kasih pada rapatan adat Kerajaan Jogoto, tanpa dukungan beliau, arahan beliau, tentu acara ini tidak bisa kami terlaksanakan. Dan perlu kami sampaikan, Bapak Ibu, Mama, Adik Ulama, para penunggu yang kami muliakan, karena dapat kunjungan dan pengajian ini adalah karena dari yang sebelumnya diemban oleh Mama kami, Profesor Dr. Kamati Talut. Jadi ini adalah patah tuku kita pengganti, termasuk juga untuk Dr. Kaitul. Itu juga menggantikan Mama yang telah mendahului. Oleh sebab itu, alhamdulillah, dalam kitabku yang ada di sekumen album jauh ini, kami dipastikan selalu berpakat, bersepakat untuk memajukan anak kemenangan. Karena bagi kami di sekumen album, pendidikan itu nomor satu. Itu yang dibuahkan oleh Mama kami, Prof. Kamati Talut. Alhamdulillah, sampai hari ini anak menekan kami hampir di sebuah rumah dan kami kira mereka sangat peduli dengan pendidikan. Kami juga ingin memberikan terima kasih kepada Ketua Panitia, Dr. Iza. Karena beliau dalam memperkenalkan kegiatan ini dengan kesibukan beliau sebagai seorang dokter, beliau terus berupaya agar kegiatan ini bisa terlaksana. Dan para pemerintah kami juga menyampaikan apresiasi untuk kandung di negara ini kita laku. Dan tentu ini Mama kami yang kami jadikan itu tanpa dukungan, tanpa arahan, itu kita tadi tidak bisa terlaksana. Pak Dutor yang terhormati, tadi pagi kami sudah di Kuntiak di Rumah Gadang untuk menunggu oleh Amu Tuku dan disaksikan oleh Ketua Rekam Provinsi Sumatera Barat mengatakan Bapak Tersebut. Dan juga berkenan tadi Bapak Menteri Desa hadir. Dan alhamdulillah kami laporkan juga Pak Gubernur laporkan adat negari tujuh foto tadi memberikan gelar kepada Bapak Menteri Desa. Gelar adat Jutan dan Pak. Karena dia kebetulan beliau terhadap dari untuk kesempatan melestarikan budaya-budaya yang ada di Kabupaten Kota. Pada kesempatan ini kami juga ingin menyampaikan bahwa kini tahun sekumpulan mampu menyampaikan permohonan maaf
Lalu selama kegiatan akad pemilu mulai dari waktu siap sampai melewakan di balai adat ini, ada hal-hal yang kurang tercepatkan pada posisinya dengan segala tanda hati dan hormat maaf yang besar. Sama kami akan terus berupaya melaksanakan janji yang tadi kami terangkan dengan para imam guru. Kami juga berharap pada yang berkurang pada tempatnya dengan segala nanti kami juga di era kemajuan teknologi hari ini, para ulama, para guru, kita tidak bisa lagi hadir ke desa masa lalu. Masa dia sudah berubah. Oleh sebab itu, kita diminta untuk berpikir jauh ke depan. Tidak sisa best practice masa lalu, praktik baik masa lalu itu bisa kita kembali. Karena yang kita hadapi di era kemajuan hari ini, semua bergerak ke depan. Oleh sebab itu, kata kuncinya adalah kita untuk selalu melakukan berbagai terobosan inovasi dalam memajukan masyarakat kita. Hampir semuanya sudah terkoneksi, tersambung dengan dunia luar. Sampai bicara menghadapinya juga berbeda. Tentu kita sebagai mama tentu tidak harus bisa menyesuaikan. Ya, apa yang akan kita hadapi? Respektu untuk total aku, selama ini menjadi yang dihubungkan oleh hidup pertemuan kita dalam kepadanya. Sampai manusianya. Banyak anak-anak maka kita tidak bisa berkesempatan. Sebaiknya ini tentu yang menarik kita semua. Anak terhadap kita dari sisi ekonomi berapa itu tentu dengan adanya ini mama di nasi nasi kau akan berubah lebih banyak. Bantu pertemuan anak-anak kita bisa akan merubah sesuatu yang kita tidak bisa menghadiri masalah melalui kita. Yang kita itu kita harus menjadi pertama kami kita di negara ini. Tapi ini tapi waktu satu waktu kita hari ini saya melihat hampir setiap hari kita berkunjung ke daerah-daerah kosong pasti
kita akan berupaya membantu anak-anak kita berkesempatan melanjutkan pendidikan yang lebih yang kita sampaikan pada acara kesempatan Pati Abalau Balai Kodam 2020 ini. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita sampai berbuat untuk para penunggu kami yang telah mewakilkan waktunya satu hari untuk di sini pada kita dan juga para undangan yang telah mewakilkan waktu jauh-jauh dari suatu ini secara kita nanti terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, amanah sudah disampaikan. Pesan nasihat sudah didengarkan, doa pun sudah kita panjatkan. Banyaklah contoh jadi teladan, banyak barang jadi pedangan. Fakat orang tua-tua, kok berjalan alah sampai ke masing, kok berlari alah sampai ke pulau. Alhamdulillah, acara kita berjalan dengan lancar, tiada aral melintang, tiada rumput menjembat. Namun, sebelum kekebosan yang panjang membuka sampah, perkenalkan, saya Romi Aliantan sebagai pembawa acara, menyampaikan permohonan maaf jika ada hilang dan kesalahan atau kata yang tidak pada tempatnya dalam memandu acara ini. Maklumlah, tak ada tubuh yang tak terluas, tak ada lusur yang tak bergedak, tak ada sungai yang tak bersampah, tak ada daging yang tak letak, tak ada manusia yang tidak bersalah. Akhirnya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga majelis itu. Agaknya curian mulia dan keperluan menjadikan penemuan yang sudah terkirim adikkan Allah. Di dahiannya Rasulullah dan tetapu pacin dan tamu. Ampun. Jadi ini aja mudi dipandang di jembatan tentang kejalanan apa pun. Ayahnya sendiri minta diminum kuih di dalam minta terutama. Itu nak minta untuk rekan rekan. Salah satu. Sepertan semua datang datang lain di dalam anak-anak lain kita jual begitu. Bukan satu titik juga satu titik satu bulan. Tapi semua pun baik. Kita yang kurang kuasa diupaya orang sampai. Menurut ibu orang pada pada rela itu perlu kurang pohon cara berlaku tidak menyebut sudah pada. Pengeruah melalui dan berubah cara kapoki. Pembahasan dunia berbincang pada kulit, lalu menjalani. Walau aku macam lepas, walau mengelola kerugia. Dan bayu patut disangu, bolang patut kita, atau lagi kita tahu. Cuma sebelum kau gini, Pak Sentano belum kau bang oleh itu. Dan jina, kau bocok kau dengan dia, jangan mengalai kerja di nama itu. Itu kita sapa oleh itu. Dalam ada, berlalu itu. Terima kasih, Pak Sentano. Terima kasih.
Undangan dari Universitas Bung Hatta, undangan dari Universitas Bung Hatta, silakan ke bawah. Thank you.
Datuk pesanan panjang. Datuk diboleh persembahan. Adapun persembahan saya sampaikan pada Datuk cukup semua ini. Kodek dan minyak nak sampai nyaman kalau pecah. Yolah. Badan dan nak sampai ke batik, berair dan sampai ke tulang. Tumbuh serupa itu kini dia angin semutkan atau Tuhan namun tindakan anak balik apa lo Datuk. Sampai itu. Si patah ini kan dipalik, kembangkan itu akan ditampung. Kan dia pikir-pikir. Si patah ini kan ditampung. Di bagu itu perlu di bagu itu untuk kacau patah penaki lah kacau. Mama kami dah tu tapi asal bok ni lah tu, boleh bau dia boleh ogak. Bukan lepas satu tu tu sih buat buat tu buat tu. Menaik. Kau bunyi kelas sama kerana itu pura sama kerana. Kalau ada sombong, pelik kalau begitu panjang. Alah kacau dia tu. Pinang turun kampur kiri ya kakak kami yang dulu. Bahkan kalau kembali saya ya nak dari itu sampai. Kata apa? Dari sepanjang semua pada itu terjadi pada tahun sekarang. Ya lah. Terjadi wujud sampai tidak di diri badan kami. Sebaliknya pada dua satu tahun dan itu ada menengkawah nak air nak minum nak kue menengkawah sudah sampai. Pak sebalik pada itu satu tangan Nabi Amar dalam bocah dan invokasi kita sampai kembali awak kami tak cerutan buka mana itu mana itu dari itu nama sabu dan si pakar masih buat kekuatan kita tak nak darah di darah dua malam terjadi di sana nah di lopik dua malam terjadi pada itu si sebentar namun sebentar sebentar itu pada dua satu tangan hari elok untuk lobai yang sempatnya di hujan dan lato tua yo itu lopeh yang mempunyai jauhnya dua kiri suci jadi itu persoalan itu kenapa itu? Saya ikut minum rapat gue yang telah tahu penuh-penuh gue ini hari baik untuk lopeh kemana itu jadi lato? Kemana itu? Dan saya ingin jadi jawaban kamu penuh-penuh gue ini jadi lopeh aku dalam lama tak padilan gurai tempat darah. Tapi ada Datuk kami mulai yang bunuh Datuk dari belakang. Saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau butuh sebuah untuk kedua datang.